YouTuber FFOE. Bayi ini merupakan sub Goshen yang udah terkenal banget. Karena ini bikin lapar challenge, jadi kita harus ngajak orang atau teman-teman yang akan makan bareng sama kita. Dan sepuluh challenge. Iya, apa challenge kira-kira war? Yuk, kita tanya aja dulu mereka. Lagi gosip ya? Ih, dia tadi ngomongin kita pasti ya ada artis dibah ya. Dibah aja deh. Ngapain sih? Ngapain di sini? Pesan makanan. Oh, pesan makan. Pas banget, pas banget. Daripada kalian nunggu pesenan yang gak pasti, yes. Mending ikut makan sama kita, mau gak? Apa kita udah pasti? Iya. Yes. Order. Tau banget. Langsung boleh aja. Tapi ada challenge-nya. Challenge-nya kita akan kasih di sini. Kita akan kasih di meja, nanti kira-kira apa ke dalam ya. Sip. Oke? Okay? Bikin lapar eksklusif! Mari ke meja, bos. Q! Hey, besti! Di sini tau gak sih terkenalnya dengan si sum-sum sapi yang super-super endul. Lihat aja tuh ya, bener-bener gede banget. Sum-sum yang super ini mau kita mandiin ke kuah kaldu sapi yang aromanya udah sampai ke perut kita. Tuh lihat ya, kuahnya aja kayakan bumbu-bumbu di dalamnya. Dan ada segel sapi di dalamnya yang membuat cita rasa kaldu kuahnya berasa banget. Nah sekarang kita langsung aja racik di dalam mangkoknya ya. Isiannya ada wortel, kentang, dan potongan daging yang super banyak besti. Lalu ini dia nih rajanya, sum-sum sapi yang segede mangkok, gede banget. Bahkan lebih besti. Dan lanjut kita sebur kuahnya ya. Wih wih wih, ini mah auto nyeruput gak bisa berhenti ngunyah. Nah, tadi ada kuah-kuah, sekarang ada yang oseng-oseng. Yaitu oseng buntut sapi nih, dengan buntut pilihan yang udah direbus dan dipresto dengan bumbu-bumbu sebelumnya. Lihat tuh, sambal merconnya aja benar-benar super merah merona. Dan jujur ya guys, ini aromanya tuh benar-benar sedep banget. Gak pakai lama ya, langsung kita hamparkan ke piring. Dan gak lupa disebor bawang goreng biar makin endual. Pasti besti di rumah udah penasaran banget nih challenge apa aja yang mau kita lakuin di eksklusif Bikin Lapar hari ini. Tara! Ini dia nih para kikil beserta teman-temannya, yaitu jeroan sapi. Di sini ada usus, urat, hati, kikil, dan otak sapi. Kita mau challenge siapa yang bisa habisin para jeroan ini guys. Cus langsung aja yuk di Bikin Lapar eksklusif. Luar biasa banget. Betul. Ini terkenal banget dengan keripik yang luar biasa, oke? Okay? Dan sekarang kita udah sama pengunjung ya yang makan di sini. Kita bakal men-challenge mereka. Udah siap belum? Yes. Udah siap? Siap. Oke. Okay. Jadi baik, yang pertama kita cobain ini adalah sop ya. Tuh lihat. Wih, banget dong. Jangan. Ini kaki ya. Ya lutut itu tapi sum-sumnya luar biasa, Besti. Lihat. Betul yuk. Oke. Bah. Ini buahnya bener-bener sedap banget ya, Besti. Langsung aja guys, kita seruput sum-sumnya pakai sedotan ini nih, lihat. Jujur, ya. Tapi ini kuahnya gurih banget ya. Ini kuah sum-sumnya bener-bener nyatu banget, guys. Oke, kita racik dulu ya, guys. Sebor pakai sambal, tetap jangan lupa biar makin ngena, Besti. Alright. Sumpah ini dari aroma dari si jeruk nipisnya aja langsung bikin gugah selera loh, Besti. Super wendol, swear ngena banget deh ini. Dagingnya lembut banget, nggak bikin effort buat ngunyah ya. Tapi ini benar-benar endol banget. Kuahnya juara, dagingnya empuk sama sum-sumnya itu dia. Dan sekarang kita langsung ke challenge-nya. Jadi challenge-nya adalah kita akan makan jeroan segini banyaknya ya. Ada iso, war, terus ada apa lagi? Ini ada parung, ada terus, kikil, dia ada lemak, ada urat. Yuk, makan ya, Besti.
Rasanya masih bisa aku makan sih, walau teksturnya agak gak nyaman di mulut ya. Ini gimana? Suka? Banget, banget. Sukanya di mana? Suka kuahnya tuh gimana ya, berasa banget kaldunya, ya kan? Nah, sekarang aku bubur robot dulu ini kayak iso gitu ya, kayak diisi pakai telur. Power isinya, tapi itu urat ke urat kan ya? Kalau makan urat sih aku suka ya, rasanya tuh kayak jelly, grenjel-grenjel gitu guys. Ini adalah sop buntut ya War. Ada oseng-oseng buntut. Ya oseng-oseng buntut disebor pakai cabai yang berlipat ya. Wuih. Sama bikin lapar kan. Mana piringnya buat tamu dulu nih. Piringnya ayo. Ini kayaknya pedes banget ya aromanya. Yuk. Ayo bu. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja yang pemirsa, kita grogotin si buntut sapi ini. Ini sih bumbunya walaupun pedes, aku tuh dia tuh masih gurih. Dia teksturnya tuh benar-benar kenyal banget. Terus aku suka banget bagian-bagian lemaknya tuh. Aduh, mesti. Lemaknya tuh jadi kayaknya tahu kayak penetralisir, jadi kayak makin apa ya, kayak ngalir. Betul. Wow. Biasanya kalau gede gini tahu keras, enggak keras sama sekali ya. Enggak. Empuk, nyapruk. Kalau sop gosel udah pasti jaminan mutu keendolannya juara. Oke. Kayak wajib banget coba deh, Ti. Udahlah. Bikin lapar eksklusif ini, kita masih akan men-challenge teman-teman semuanya dengan makan jeroan. Jeroannya lihat ini Desti ya. Pilih kamu yang mana lagi sekarang. Kamu ambil bang. Otaknya enak nih, otak nih. Sumpah kayak tahu. Kita rapes tahu. Bikin lapar eksklusif. Balau waktuan. Makan hai bang. Ya, kamu suka? Aku suka. Kenapa sukanya? Iya, aku suka yang otak-otak. Biasanya kan kalau di sop kaki kambing itu biasanya kan ada campur-campur gitu ya. Sumpah. Tapi emang otak tuh sebenarnya ya, itu tuh bagian dari favorit orang-orang juga karena otak tuh serius, lebih banyak yang nyari. Banyak banget yang request. Dia yang dulu kan. Aku belum makan paru, sumpah ini dari loh my paru yang sampai diolah sesuatu apapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap enjoy challenge makan jeroan sapi spesial hari ini, Besti. Sumpah, ini aku makan paru. Kalau paru palsu dia nggak ada aromanya sama sekali. Maaf ya, dia cuma kayak aroma enak, ringan, kayak deng-deng. Sumpah kayak just. Yes. Kalau disuruh milih ya, antara limpa, ati, usus, sama otak, sama kikil, aku mending milih ati. Karena ati masih nikmat kayak daging dan ada aroma-aroma seriwil-seriwil enak. Kalau aku sih otak ya, karena tuh lembut banget terus ada gurih-gurihnya gitu guys. Jadi, menurut dewan juri yang memakan semua tetangganya hari ini jeroan-jeroan dari mulai otaknya, usus, ati, kikil, limpa, paru. Dan kita semua memutuskan ya. Pemenangnya adalah Po Juju. Po Juju mendapatkan uang tunai dari Bikin Lapar Eksklusif. Lumayan buat makan lagi, ajak keluarga makan di sop gosen ya. Pastinya ya. Borong-borong, bungkus. Mau tahu challenge apa lagi? Tetap di Bikin Lapar Eksklusif.